Aku Banana King dan hari ini kita bakal main Minecraft lagi ya kawan. Dan ya untuk video kali ini kita bakal bikin Melus tutorial video. Tapi kenapa saya bicara, biasanya kan saya biasanya pakai teks atau enggak tulisan di Melus tutorial video. Tapi untuk Melus tutorial video ini saya bakal pakai suara saya. Kenapa? Karena saya itu lagi istirahat ya, lagi capek-capek ya. Jadi saya nggak mau edit lama-lama karena saya hari ini pengen upload video. Jadi saya pengen banget upload video, makanya saya nggak bakal pakai tulisan tapi saya bakal ngomong aja. Dan hari ini kita bakal bikin gimana caranya bikin farm berry atau berry farm otomatis ya. Oke, jadi barang-barang yang kalian butuhkan adalah kalian butuh berry ya, kalian butuh berry, kalian butuh 4 redstone, kalian butuh 1 redstone comparator, kalian butuh blok apapun. Saya pakai smooth stone dan kalian bisa kalian pakai rail. Habis itu kalian butuh Minecraft Developer, jadi minecart ditambahin hopper jadinya minecart with hopper. Itu ada di crafting table. Terus kalian butuh hopper, kalian butuh chest 2, kalian butuh bone meal banyak ya, karena kita bakal butuh bone meal banyak untuk farm berry otomatis ini. Dan kalian butuh 2 dispenser, 1 lever. Dan ya, di ini saya pakai mode kreatif, biasanya saya pakai mode survival, tapi karena saya lagi capek ya, saya capek dari kemarin saya nggak upload video, tapi saya bakal upload video, makanya hari ini saya bakal ngomong-ngomong aja ya. Oke, jadi kita bakal bikin farm berry-nya di sini aja ya. Kita bakal bikin farm berry-nya. Jadi kalian butuh hancurin 2 blok, habis itu di ke bawah, habis itu kalian taruh 2 chest kalian, berarti ini udah nggak dibutuhkan. Oke, setelah itu kalian taruh 1 hopper kalian ke dalam chest dan pastikan hoppernya ngadepnya ke chest ya. Oke, kita ambil chestnya lagi. Oke, jadi ini udah. Nah itu, oh ya, ini pakai lever. Oke, setelah itu kalian taruh, oh iya saya lupa, kalian butuh 1 grass. Kalian butuh 1 grass atau enggak 1 dirt, terserah kalian. Pokoknya yang berry bisa numbuh. Nah, ini kita taruh di situ dan yang blok bawahnya hancur. Nah, jadinya bakal seperti ini. Oke, ini kita udah ngambil lagi nih, kita kasih lever. Oke, jadi setelah itu kalian taruh rail, kalian jinjit gini, maksudnya jongkok tuh seperti ini. Nah, habis itu kalian taruh Minecraft developer-nya. Jangan kalian dorong-dorong ya, jangan sampai kedorong kayak gitu. Nah, jangan tuh. Nah, ini biarin aja kayak gitu. Oke, setelah itu kalian ke ininya, ke grass-nya atau dirt-nya kalian pencet pakai berry, dan berry-nya udah numbuh ya. Berry-nya lagi diproses numbuh. Nah, oke, sekarang kita ke belakang. Nah, ini kita ke pojokan sini ya. Sini. Nah, kalau udah kayak gitu kita kasih dispenser ngadepnya seperti ini ya. Jadi kalian bikin dispenser ngadepnya seperti ini dan hujan. Oke, jadi dispensernya ngadepnya harusnya seperti itu. Dan ini bloknya nggak apa-apa, ada di sini. Oke, setelah itu kalian tutup, kepencet, kalian tutup seperti ini dulu aja ya. Kalian tutup seperti ini, ini juga ditutup ya, tutup. Nah, jadinya bakal seperti ini. Oke, setelah itu kita bakal bikin redstone-redstone-nya ya. Jadi kalian butuh ke sini ke 3 blok ya. Jadi kan ini dari berry, dari tempat berry yang ini, kalian ke sini ke 3 blok ya, ke 3 blok sini. Habis itu kalian bukan 3 blok, 1 blok lagi ke yang keempat ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian taruh levernya di blok yang keempat di atas ini. Oke, setelah itu kalian ke belakang dan pastikan kalian tahu di mana beradanya levernya. Nah, kalau kalian udah tahu levernya di mana, kalian taruh redstone comparator ngadep ke sana ya. Habis itu kalian pencet. Nah, kalau udah seperti itu, kalian bikin ituan lagi. Itu kalian bikin seperti ini. Kalau udah kayak gini, nanti bakal redstone-nya bakal ngebuat redstone clock. Jadi bakal kedap-kedip ya. Nah, bakal kedap-kedip.
bakal kedap kedip kedap kedip ya, oke. Bakal kedap kedip kedap kedip. Nah ini bakal dihancurin. Nah tapi ini udah kedap kedip kedap kedip, ini kalian matiin aja dan kalian sambungkan ke semua ke dispenser ini ya. Jadi nah seperti ini, dan kalau nggak salah udah bisa ya ini, mungkin. Nah coba ya, kita seperti ini, seperti ini, dan kita taruh lever di sini. Oke, jadi tadi ada kesalahan fatal ya, saya lupa ngetes ya tadi, saya pokoknya lupa ya. Tapi taunya kalian nggak butuh 4 redstone, tapi kalian butuh lebih ya. Jadi kalian setelah bikin yang comparator ini, nah kalian bikin 3 barisan lagi ya, kalian bikin 3 barisan lagi seperti ini. Nah kalau udah kayak gitu, kalian bikin yang kayak gini lagi, di situ kalian taruh di situ. Nah kalau udah kayak gitu, kalian bikin redstone ke barisan yang satu lagi, pokoknya ngikutin saya aja. Nah seharusnya bakal seperti itu ya, karena kalau di redstone di MCP itu kalau udah nyambung kayak gini, berarti ininya udah gak nyambung ke sini ya. Tapi kalau di MCPC atau MCPC atau Java Edition itu, kalau kayak gini bakal kesambung ya ininya juga. Redstone-nya tuh beda-beda ya, jadi lebih susahan di MCPE daripada MCPC ya, kalau gak salah seperti itu. Tapi ini udah berhasil ya, udah jadi ya. Saya lupa dinyalain ininya. Nah jadinya kedap kedip ya, ini malam lagi ya. Oke, jadi setelah itu kalian tinggal tutupin semuanya aja ya, kalian tutup semuanya. Oke, setelah itu kalian masukin bone meal kalian. Seharusnya kalian masukin semua bone meal, mungkin 9 kali 64 bone meal di sini juga. Tapi karena saya tadi ambilnya cuma 1 bone meal, jadi saya bakal bikin setengah-setengah ya. Jadi 32 ya. Nah, ini 32, ini juga 32. Oke, sekarang kalian boleh hias-hias ya. Jadi saya bakal hias-hias dulu ya. Oke kawan, jadi ini saya di survival ya, saya pengen ngetes apakah ini bisa atau enggak. Dan ya saya juga lagi lapar. Dan ya ini hiasan saya ya, bagus juga ya. Habis itu, jadi cara kerjanya kalian kesini, deketin aja farm berry-nya, terus kalian pencet levernya, terus kalian pencet terus berry-berry-nya. Nah nanti bakal numbu terus karena ada bone meal-nya, makanya saya suruh bone meal-nya banyak biar berry-nya numbu terus. Nah si berry-berry-nya itu masuk ke dalam tanah atau bone meal-nya saya, bone meal saya habis ya, karena saya cuman kasih 32 sama 32 ya, setengahnya 64. Oke, jadi semuanya bakal masuk ke sini. Nah ini lagi dalam proses ituan, masuk ke dalam sini, dan ini udah mau semuanya. Dan oke. Oh iya kan, kalau berry itu dapat tambahan ya. Oke, ini saya bakal makan ya, karena saya lagi lapar ya. Dan iya, kita makan. Oke, jadi ini semuanya udah dimakan, dan jadinya 64/10. Saya kebanyakan belajar matematika ya, karena saya jadwal matematika tuh hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi saya banyakkan matematika sampai jadi kayak gitu ya. Tapi tadi hasilnya jadinya 64/10 ya. 64 jadinya 74. Oke, karena ini semuanya udah selesai, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin share video ini ya kawan. Dan jangan lupa ya kawan-kawan. Salam Banana King. Goodbye.